بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Para pemirsa Ummat TV rahimakumullah, di mana saja Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang berbagai macam keutamaan bulan suci Ramadan. Pada waktu-waktu yang lalu sudah saya sampaikan, kita sudah bahas bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada kita kaum muslimin, kepada hambanya orang-orang beriman, adalah Allah menurunkan bulan suci Ramadan agar supaya apa? Agar supaya kita menjadi orang-orang yang kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita lebih banyak daripada keburukan-keburukan kita. Saudara-saudara sekalian, Ramadan ini, di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan. Semua amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, berlipat kali, bisa 70 kali, bahkan 700 kali. Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam keutamaan Ramadan, ada satu malam yang sangat bernilai. Ya, apabila di malam ini yang ada di bulan, hanya ada di bulan suci Ramadan, apabila di malam ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita beramal soleh dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, insya Allah kita akan mendapat nilai yang sangat lebih, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa itu? Itulah dia malam Lailatul Qadar. Allah Maha tahu bahwa mungkin kita banyak kekurangan dalam amal-amal kita. Di bulan sebelum Ramadan atau selain Ramadan mungkin amal kita kurang. Sebegitu masuk Ramadan sudah Allah tingkatkan. Sudah ditingkatkan mungkin masih saja ada kekurangannya. Masih saja kita belum begitu semangat beribadah walaupun Ramadan sudah datang. Masih Allah berikan lagi kemudahan kepada kita. Diberikan satu malam yang sangat indah. Satu malam yang paling mulia. Yang apabila kita beramal dengan kebaikan, dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, Allah akan beri ganjaran 1000 bulan lebih baik daripada amal-amal yang apabila kita lakukan di luar-luar bulan suci Ramadan. Itu malam Lailatul Qadar. Dan itu Allah siapkan adalah malam 10 terakhir. Mulai dari malam 21 sampai malam terakhir. Banyak hadis mengatakan di malam-malam ganjil. Tapi kita tidak usah memperhatikan masalah ganjilnya. Pokoknya mulai malam 21 sampai selesai, mari kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Mari kita bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Khususnya sholat malam. Khususnya kita tadarus baca Quran. Kita berzikir dan lain sebagainya. Apabila di malam itu kita beramal soleh dengan ikhlas dan penuh kesungguhan, insya Allah Allah akan jamin kita akan diberikan Lailatul Qadar. Oleh karena saudara-saudara sekalian, para pemirsa Ummat TV, bagaimana trik-trik yang untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Kita harus berusaha. Kita harus berusaha satu malam saja kita dapat, satu malam saja kita diberikan berkah oleh Allah mendapat Lailatul Qadar ini akan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Jadi kalau kita beramal soleh pada malam itu dengan penuh kesungguhan, insya Allah semua akan tercover amal soleh kita. Kekurangan-kekurangan kita di masa lalu, Allah akan tutupi dengan satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa meraih bulan suci Ramadan nih? Kita mulai hati-hati, mulai malam 21, mari kita sudah begitu sungguh-sungguh. Jangan lagi kita terlalu mengingat dunia, jangan lagi terlalu berbuat aktivitas-aktivitas yang akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apa? Yang pertama syaratnya adalah, mari mulai malam 21 kita siapkan diri kita, begitu mulai masuk selesai sholat isya atau mulai dari sholat isya, mari kita full ibadah sampai subuh. Ya paling tidur sedikit lah. Kita jaga malam itu. Kita bersungguh-sungguh beramal di situ dengan penuh keikhlasan. Jadi pertama, mari kita mulai bersungguh-sungguh beribadah mulai malam 21 sampai malam terakhir Ramadan. Itu yang pertama. Harus sungguh-sungguh, harus dijaga. Tapi kalau kita leha-leha, kita santai-santai, ibadahnya pas-pasan, biasa-biasa saja, orang yang seperti tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Taala dalam surat ke-29 ayat 69 surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keriduan kami, kami akan tunjukkan jalan itu. Jadi karena itu syarat pertama untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kalau kita lihat konteks ayat ini, maka mari kita bersungguh-sungguh beribadah mulai malam 21 sampai malam terakhir nanti. Itu yang pertama. Syarat kedua, saudara-saudara sekalian, untuk mencapai
malam Lailatul Qadar, kita harus ikhlas. Ya. Ketaatan kita hanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ibadah ini hanya untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Saya ibadah ini adalah untuk mencari cintamu ya Allah, supaya engkau sayang kepadaku, supaya engkau cinta kepadaku. Karena Allah tidak akan menerima kecuali amal-amal yang ikhlas. Maka mulai saat itu, mulai malam 21, kita melatih keikhlasan kita. Ya Allah, saya memang hanya untuk mencari ridha-Mu dalam melakukan ibadah-ibadah ini. Mari kita tingkatkan keikhlasan kita. Jadi yang kedua, ibadah kita harus kita tingkatkan keikhlasannya. Itu yang kedua, setelah sungguh-sungguh, yang kedua keikhlasan. Nah yang ketiga, saudara-saudara sekalian, pada malam 21 kesana itu kita harus mengurangi tidur, mengurangi makan. Supaya apa? Supaya ibadah kita semangat. Karena kalau kita banyak tidur, banyak makan, nanti kita akan ngantuk, akhirnya ibadah kita menjadi kurang, akan melempem, tidak akan maksimal. Makanya ibadah yang kita lakukan harus maksimal. Makanya kita harus mengurangi tidur, harus mengurangi makan. Ya tidak usah harus tidur, tidak tidur sepanjang malam. Ya kita mungkin 2 jam, 3 jam, kita ngurus, dan juga mengurangi makan. Dalam hal dikatakan Rasulullah, pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir itu, mengurangi, mengencangkan ikat pinggangnya, mengurangi makan, dan mengurangi tidurnya. Supaya ibadahnya maksimal. Maka yang ketiga syaratnya adalah kurangi tidur, kurangi makan. Dengan itu kita akan melakukan ibadah yang maksimal. Apabila ibadah kita sudah maksimal, tadi yang pertama sungguh-sungguh menjaga malam itu, yang kedua dengan niatnya ikhlas, yang ketiga ibadahnya maksimal, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita di berkah malam Lailatul Qadar. Apabila kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, akan tertutuplah semua kekurangan-kekurangan amal soleh kita sebelum kita atau sebelum Ramadan ini, dan kalaupun ada banyak dosa kita, Allah akan ampunkan semuanya. Sehingga begitu keluar Ramadan nanti, kita akan termasuk orang-orang yang dapat kebahagiaan, dapat jaminan surganya Allah, karena sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan para pemirsa Umat TV, kita semua di sini, keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai, dapat bersungguh-sungguh beramal soleh di bulan Ramadan ini, khususnya malam-malam terakhir ini. Mari kita berusaha sedikit meninggalkan dunia ini, aktivitas-aktivitas dunia ini, untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak, Allah tidak minta banyak, hanya 10 malam terakhir. Ya, sudahlah 11 bulan sebelumnya kita sibuk mencari dunia, mari 10 malam terakhir kita jaga betul. Insyaallah apabila kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka berbahagialah kita. Allah akan berikan banyak nanti manfaatnya setelah malam-malam ini di luar bulan Ramadan. Allah akan banyak memberikan fadilah-fadilah yang begitu banyak kepada kita. Jaminan kebaikan, jaminan keselamatan, jaminan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita. Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Tahun yang lalu kita belum dapat Lailatul Qadar, insya Allah tahun ini kita akan dapatkannya. Mari kita bersungguh-sungguh, pasti kita akan dapat. Man jadda wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita semua akan diberi kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.